Penyerahan bantuan ini yang mana saya wakili dari YNS Center, Kumpulan Keluarga Bakumpai dan Partai Golkar Kota Banjarmasin, yang mana ini kita bagikan 100 paket untuk yang mana di sini ada nasi kotak, baju layak pakai, sarung dan lain-lain, itu semua kita bagikan kepada warga yang terdampak musibah kebakaran Gang 4 Pelambuan. Berarti ini sebagai wujud kepedulian terhadap? Ya, sebagai wujud kepedulian daripada YNS Center dan juga Partai Golkar Kota Banjarmasin untuk membantu masyarakat yang sedang dalam musibah. RW, mungkin terkait bantuan dari yang diserahkan tadi pada hari ini, mungkin menurutmu seperti apa, RW? Alhamdulillah, bantuan dari hari ini sudah ada bantuan dari khusus dinas sosial tadi, beserta kecamatan juga, ada bantuan juga dari swasta tadi, ada juga dari Basarnas, apa, Jepas Jakat tadi ada juga, tapi memang ya kami warga kan karena sesuai permintaan warga atau apa yang sangat diperlukan di sini ada belum dari antara pemerintah atau dari swasta untuk memberikan apa berupa peralatan rumah nih, nah kayak tiang, papan, terpal, ada belum, ini perlukan kayak tikar gitu kan.